Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi thahirin. Sahih Bukhari itu kitab kedua yang paling sahih setelah Al-Qur'an menurut sebagian mazhab, dikomentari oleh para ulama. Yang paling terkenal adalah penjelasan Ibnu Hajar Al-Asqalani yang ia beri nama Fathul Bari. Fathul Bari Syarah Sahihil Bukhari. Ini hadis dari nomor ini 4431, 4432. Saya sekarang sedang menulis satu bab di dalam disertasi saya tentang komentar para ulama berkenaan dengan hadis ini. Haddatsana Qutaibah, haddatsana Sufyan bin Uyainah, an Sulaiman al-Ahwal, an Sa'id bin Jubair, qala Ibnu Abbasin, yaumul khamis wa ma yaumul khamis, ishtadda bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa ja'uhu, faqala u'tuni aktub lakum kitaban lan tadillu ba'dahu abada, fatanaza'u wa la yanbaghi 'inda nabiyyin niza'un, faqalu ma sya'nuhu, ahajara istafhimuhu, fadhahabu yarudduna 'alayhi, faqala da'uni, فالذي أنا فيه خير مما تدعونني إليه وأوصاهم بثلاث قال أخرج المشركين من جزيرة العرب وأجيز الوفد بنحو ما كنت أجيزهم وسكت عن الثالثة أو قال فنسيتها. Dan ini nomor 4432. Haddatsana Ali bin Abdullah, haddatsana Abdul Razzaq, akhbarana Ma'marun an Az-Zuhri, an Ubaidillah ibn Abdullah ibn Atabah, an Ibn Abbas ibn Utbah, an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma qala, lama khudira Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fil baiti rijalun, faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi, halumu aktub lakum kitaban la tadillu ba'dahu, faqala ba'duhum inna rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qad ghalabahu alwaja'u wa indakumul qur'anu hasbuna kitabullahi, fakhtalafa ahlul baiti wakhtasumu, فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ قَرِّبُوا يَكْتُبْ لَكُمْ كِتَابًا لَا تَضِلُّوا بَعْدَهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ غَيْرَ ذَلِكَ فَلَمَا أَكْثَرُ اللَّغْوَ وَالِاخْتِلَافِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قُومُوا قَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ فَكَانَ يَقُولُ ابْنُ عَبَّاسٍ إِنَّ الرَّزِيَّةَ كُلَّ الرَّزِيَّةِ مَا حَالَ بَيْنَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَبَيْنَ أَنْ يَكْتُبَ لَهُمْ ذَلِكَ الْكِتَابَ لِاخْتِلَافِهِمْ وَلَغَدِهِمْ. Terjemahannya, menyampaikan kepada kami Qutaibah, menyampaikan kepada kami Sufyan bin Uyainah, dari Sulaiman al-Ahwal itu gelaran, dari Sa'id bin Jubair qala, ia berkata Ibnu Abbas, hari Kamis, duhai tahukah kamu apa peristiwa pada hari Kamis? Istadda bi Rasulillah waja'ahu, sangat berat penyakit yang menimpa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Kemudian ia bersabda, berikan kepadaku, tidak disebutkan berikan kepadaku, tapi dalam riwayat yang lain disebutkan bawakan kepadaku. Di sini ada yang dibuang dari rapat hadis itu, yaitu dawat wasahifah, bawakan kepadaku lembaran dan tinta. Aktub lakum kitaban, nanti aku tuliskan bagi kamu kitab,
lan tadillu ba'dahu abada, kamu tidak akan sesat sesudahnya selama-lamanya. Jadi dalam keadaan sakit Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, dan sakitnya mulai sangat berat, dan ini terjadi pada hari Kamis. Beberapa hari kemudian pada hari Senin beliau meninggal dunia. Jadi ini adalah peristiwa terakhir dalam kehidupan Nabi yang mulia. Kata beliau, bawakan kepadaku lembaran-lembaran dan tinta. Nanti aku tuliskan bagimu sebuah tulisan. Kitaban itu artinya maktuban, kata sesuatu yang dituliskan. Lan tadillu ba'dahu abada, kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Tapi fatana za'u, mereka kemudian bertengkar. Wala yanbaghi inda nabiyyin niza'u, padahal tidak boleh bertengkar di hadapan Nabi. Ada orang yang mengatakan bahwa ini ucapan Abdullah ibnu Abbas, tapi kata yang lain tidak. Rasulullah sendiri berkata dalam riwayat yang lain, Bukhari menyebutkan hadis ini sampai 2, 3, 4, 5, sampai 5 kali. Hadisnya peristiwanya sama, tapi redaksinya berbeda-beda. Kadang-kadang orang yang meriwayatkannya sama, tapi karena disimpan pada bab yang berbeda, Bukhari mengubahnya. Wala yanbaghi inda nabiyyin niza'u, dan tidak boleh di hadapan Nabi bertengkar. Faqalu ma sya'nuh, lalu mereka berkata, para sahabat Nabi yang berkumpul itu, kita berkata, ma sya'nuhu, ada apa dengan Nabi? Nabi dalam keadaan sakit, Nabi berkata, bawakan kepadaku kertas dan tinta, biar aku tuliskan bagimu satu tulisan yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya sepeninggalku. Mereka malah bertengkar, padahal tidak boleh bertengkar di hadapan Nabi. Sebetulnya malahan kita bisa mengatakan wala yanbaghi indal maridi tanazu atau niza'u, tidak boleh juga, tidak layak. Layan bagi itu tidak layak, tidak pantas, not proper, tidak proper itu di hadapan Nabi bertengkar. Jangankan di hadapan Nabi, di hadapan orang sakit pun tidak proper untuk bertengkar. Di hadapan orang yang lagi dying, lagi sakratul maut, kita tidak boleh, tidak layak bertengkar. Walaupun misalnya di antara yang hadir kalau kita sakit, ada yang berharap kita segera mati, seperti dalam cerita Ivan Ilyich, tulisan Tolstoy. Karena ketika orang berkumpul di hadapan Ivan Ilyich yang mau menjelang sakratul maut, itu sebagian ada kelompok yang takut kehilangan Ivan, sebagian lagi ada yang berharap agar Ivan segera meninggal dunia. Pasalnya, kata itu, yang berharap itu di antara lain, selain istrinya, kata Tolstoy, adalah teman dia di kantor yang jabatannya terhalang karena posisi Ivan Ilyich. Jadi dia berharap kalau Ivan Ilyich mati, dia akan segera menduduki kedudukan itu. Jadi tidak layak emang di depan orang yang sakit bertengkar. Apalagi yang sakit itu bukan sembarang orang, tetapi Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apalagi sakitnya lagi sakit keras. Ishtadda bi rasulillahi waja'uhu. Rasulullah itu sakitnya amat keras. Di negeri manapun, kalau ada orang yang mau meninggal dunia, misal orang yang mau dihukum mati, misal seminggu lagi, itu biasanya diperkenankan untuk meminta permintaan yang terakhir, permohonan terakhir. Misalnya ada orang yang mau dihukum mati menyampaikan permohonan, paling tidak dia ingin disediakan makan terakhirnya. Apapun yang dia minta akan didatangkan. Dan orang yang meminta dengan permintaan yang terakhir ini adalah Sayyidul Anam, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Apa permintaan terakhir beliau pada saat sakitnya keras? Bawakan kepadaku lembaran-lembaran dan tinta atau pena
biar aku tuliskan bagimu pesan yang kamu tidak akan sesat selama-lamanya. Fatanaza'u, tapi mereka bertengkar. Terbagi dua itu kelompok. Satu mau melaksanakan perintah Nabi, satu lagi tidak mau melaksanakan perintah Nabi, malah melarang memenuhi perintah Nabi. Padahal itu wasiatnya yang terakhir. Malah mereka berkata, faqalu ma sya'nuhu, malah mereka berkata, what's wrong with him? Ada apa dengan dia? Hajaro, kata. Apakah dia meracau? Hajaro dalam bahasa Arab kata adalah al-hidyan. Al-hidyan itu ngomong yang tidak jelas maknanya. Ngomong orang yang sakit demam panas misalnya. Itu dalam bahasa Arabnya disebut hajaro. Meracau, meracau itu artinya biasa dilakukan oleh orang yang sakit panas, yang demam. Jadi apa ini Nabi kok ngomong gitu? Apakah dia meracau? Istafhimu, coba tanyakan sama dia. Dalam riwayat yang lain, di sini disebutkan faqalu, mereka berkata. Siapa yang berkata ini? Dalam riwayat ini disembunyikan. Karena kata-katanya sangat tidak enak kan, menyebut Nabi meracau. Itu perkataan yang sangat tidak sopan buat Nabi. Udah bertengkar lagi di hadapan orang yang sakit, malah menuduh yang sakit itu sekarang bicaranya meracau. Hajara gitu. Dan si faqalu, mereka berkata. Bukhari mau menyembunyikan orang yang berkata itu. Dianggap saja semuanya berkata. Masya'nuhu, semuanya berkata. Faqalu semua berkata. Di dalam Sahih Bukhari, masih buku yang sama, dalam kitab ilmu itu ada bab Kitabatul Ilmi, perintah menuliskan ilmu. Di situ disebutkan oleh Bukhari ketika pertama meriwayatkan itu, tidak faqalu tapi dia faqala Umarun, berkata Umar. Disebutkan sekarang namanya, cuma ucapannya diperhalus, ucapan Umarnya. Jadi kalau di sini ucapannya disebutkan tetapi orangnya disembunyikan. Pada hadis Bukhari yang pertama tentang kisah ini, Bukhari menyebutkan orangnya, yaitu yang berkata itu Umar. Cuma perkataannya diperhalus. Kalau di sini kan kasar. Apakah dia meracau? Dalam riwayat yang lain malah tidak pakai kata apakah. Hajar Rasulullah. Rasulullah meracau. Jadi disebutkan Rasulullah meracau. Menggigau, ya, meracau, menggigau. Hajar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu keras, tapi dalam bagian pertama Bukhari tidak menyebutkannya meracau, tapi Bukhari menyebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghalabahul wajah. Rasulullah diserang, dikendalikan, ghalabahnya dikendalikan oleh penyakitnya. Jadi artinya Rasulullah sudah tidak normal lagi karena dikendalikan oleh penyakitnya. Itu lebih sopan ketimbang meracau. Kalau di sini diperhalus, bukan meracau lagi, tapi apakah dia meracau? Tapi menurut saya tetap aja tidak sopan. Istafhimu, coba tanyalah dia. Pada habu yarudduna ilaih. Dan tidak intinya mereka kata menolak dia. Mengajukan kepadanya pertanyaan itu kalau di situ disebutkan. Inna Rasulullah, ya hadis yang di bawahnya udah beda lagi ini bunyinya. Faqala ba'duhum inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qad ghalabahul waja'. Sungguh Rasulullah sudah dikuasai oleh penyakitnya. Penyakitnya sudah menguasai dia. Dan ada tambahan lagi, wa indakumul Quran, kamu punya Quran, hasbuna kitabullah, cukup bagi kami kitabullah. Artinya tidak usahlah dipenuhi keinginan Nabi itu, karena Nabi mau menyampaikan sesuatu untuk ditulis, dan itu bukan Quran, itu namanya hadis,
Karena itu Bukhari menyebutkannya ini perintah menuliskan hadis. Karena kelak di dunia Islam ada larangan untuk menuliskan hadis. Tapi sekarang diperintahkan menuliskan hadis. Dan tapi kata Umar, gak perlulah diikuti. Sebab cukuplah bagi kita Al-Quran. Hasbuna kitabullah. Terus disini, fatanaza'u. Lalu mereka bertengkar. Wala yanbaghi inda nabiyyin niza'u. Dan tidak boleh di hadapan Nabi bertengkar. Faqulu, mereka berkata. Tapi semua yang berkata itu Umar. Masya'nu. Apa sebetulnya? Apa salah dia? Apa yang terjadi pada dia? Ahajaro. Apakah dia menggigau, meracau? Istafhimu, tanyalah dia. Di bawah disebutkan sebagai penjelasan. Fakhtalafa ahlul baiti wakhtasomu. Lalu yang di situ itu bertengkar, sebenarnya dalam riwayat lain disebutkan terbelah menjadi dua kelompok. Ahlul bait dan sahabat yang bukan ahlul bait. Mereka bertengkar. Faminhum man yaqulu, pada bagian yang kedua. Faminhum man yaqulu, di antara mereka ada yang berbicara, qarribu yaktub lakum kitaban latadillu ba'da. Datangkan itu kepada beliau, biar beliau menuliskan tulisan supaya kalian tidak sesat sesudahnya. Jadi terbagi dua ini. Wa minhum man yaqulu ghairu dzalik. Di antara mereka ada yang berbicara selain itu. Dalam riwayat lain hadisnya berbunyi, wa minhum man yaqulu qaula Umar. Dan sebagian di antara mereka ada yang berbicara dengan pembicaranya Umar. Wa minhum man yaqulu ma qala Umar. Ada juga begitu. Jadi terbagi dua, ada yang ikut Umar, yaitu jangan dipenuhi permintaan Rasulullah. Dan ada yang ikut ahlul bait supaya segera didatangkan pesan Nabi itu, permohonan Nabi itu. Falama aktsaru al-laghwa wal ikhtilafu. Ketika sudah banyak sekali, setelah banyaknya sekali laghu, laghu itu omongan hiruk pikuk. Ketika sudah banyak hiruk pikuk itu dan pertengkaran, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi, qumu, tinggalkan aku. Pergilah kalian. Dalam hadis yang pertama tadi, dalam Kitabul Ilm, bab Kitabatul Ilm, Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, kumu anni, tinggalkan aku. La yanbaghi indi tanazu, tidak boleh kalian bertengkar di hadapanku. Faqala, beliau berkata, da'uni, tinggalkan aku. Falladhi ana fihi khairun mimma tad'unani ilaih. Apa yang ada padaku itu lebih baik dari apa yang kamu panggil aku untuknya. Qala Ubaidullah, berkata Ubaidullah, fakana yaqulu Ibnu Abbas. Ibnu Abbas biasanya kalau mengutip hadis ini, dia selalu menutupnya dengan berkata, inna roziyyata kullar roziyyah. Tragedi dari segala tragedi, musibat dari segala musibat, mahala baina Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa baina ayyaktuba lahum dhalikal kitaba li ikhtilafihim wal ghotihim. Tragedi dari segala tragedi adalah apa yang menghalangi Rasulullah dengan penulisan tulisan itu, karena pertengkaran di antara mereka dan karena hiruk pikuk mereka. Walaupun gitu, Abdullah ibn Abbas meriwayatkan, wa awsohum bitalasin, balik lagi ke atas. Lalu ia memberikan wasiat dengan tiga perkara. Qala, ia berkata, akhrijul musyrikina min jaziratil arabi. Pesannya tiga. Mungkin itu yang mau dituliskan oleh beliau, tapi kemudian tidak jadi dituliskan, tapi disampaikan secara lisan. Wa awsahum bitalatin, dan beliau berwasiat dengan tiga perkara. Qala, ia bersabda, akhrijul musyrikina min jaziratil arabi. Satu, keluarkan semua orang musyrik
dari jazirah Arab. Kedua, wa ajizul wafda binahwi ma kuntu ujizuhum. Dan kedua, berikanlah kepada setiap utusan apa yang aku biasanya aku berikan kepada mereka. Menurut periwayat hadis ini, wasakata anitalithah au qala fanasituha. Periwayat hadis itu yaitu Sa'id bin Jubair diam tentang yang ketiga. Jadi kan tadi menyebutkan ada yang ketiga. Satu, keluarkan orang musyrik dari jazirah Arab. Kedua, beri kepada mereka, kepada utusan yang datang dari luar kota, datang ke Madinah, apa yang biasa aku berikan kepada mereka. Yang ketiga, diam Sa'id bin Jubair. Bahkan, atau mungkin dia berkata, aku lupa yang ketiga. Ternyata dalam penelitian saya dari kira-kira 20-an hadis yang berkaitan dengan ini, sebetulnya Abdullah Ibnu Abbas menyebutkan yang ketiga itu. Tapi para periwayat hadis di kalangan madhab Ahlu Sunnah tidak berani menyebutkan yang ketiga itu. Termasuk Sa'id bin Jubair yang meriwayatkan hadis itu, dia tidak berani menyebutkan apa yang ketiga itu. Saya mau cerita dulu nih tentang Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair itu seorang ulama tabi'in yang sangat soleh. Satu saat ia kepergok orang sholat di belakang Imam Ali Zainal Abidin, dan kemudian penguasa mengejar-ngejar dia. Waktu itu dilarang orang, bahkan sholat di belakang Imam Ali Zainal Abidin pun tidak boleh. Jadi siapa yang datang ke situ itu segera menjadi kejaran para penguasa. Walaupun para penguasa waktu itu tidak membuat deklarasi yang berbunyi, siapa saja yang berinteraksi dengan kelompok ini gitu. Dan Sa'id bin Jubair kepergok di situ, akhirnya dia dikejar. Singkatnya cerita, Sa'id bin Jubair akhirnya dibawa oleh tentara untuk dihukum di Damaskus. Ada kisah perjalanannya yang menarik. Tengah perjalanan mereka lewat hutan belukar. Tengah hutan itu ada gereja. Lalu para penangkapnya berlindung di gereja itu. Sa'id bin Jubair tidak mau ikut. Kata, saya mau salat di luar saja. Saya tidak mau salat di gereja. Bukan karena gereja itu najis, tapi karena dia punya pertimbangan yang lain. Lalu kata si pendetanya itu, romo yang nunggu gereja, tempat ini adalah daerah singa. Kami khawatir kalau Anda sholat di malam hari, singa-singa itu akan datang menemuimu. Kata dia, tawakkalatu ala Allah. Kemudian dia sholatlah malam hari itu, dia diisi dengan sholat. Dan si pendeta itu dari atas menara gerejanya itu mempersiapkan anak panah, maksudnya untuk melindungi. Dan betul, singa-singa itu datang, tapi mereka berkeliling, bersimpuh, menjaga Sa'id bin Jubair. Dan ketika Sa'id bin Jubair selesai sholat, mereka disuruh pergi, pergilah singa-singa itu. Pagi harinya ketika orang tanya sama Sa'id bin Jubair, gimana kamu bisa menaklukkan singa itu? Sa'id bin Jubair menjawab dengan jawaban yang terkenal di kalangan para sufi. Kalau orang hanya takut kepada Allah saja, semua makhluk akan takut kepadanya. Kalau orang hanya takut kepada Allah saja, semua makhluk akan takut kepadanya. Dan yang biasa begitu itu kan ulama. Nama yakshallaha min ibadihil ulama. Sekarang ulama itu takut kepada segala hal kecuali Allah. Maksudnya hanya takut kepada Allah saja. Sekarang takut kepada semua hal kecuali Allah aja. Dan akhirnya dia takut kepada segala hal. Orang tidak takut lagi kepada ulama. Ulama tidak berwibawa lagi. Kata cerita, dia kemudian diadili dan dihukum mati lah singkatnya. Dan terjadi dialog yang sangat bagus. Siapa namamu? Namamu siapa? Sa'id bin Jubair, orang yang bahagia, anaknya si perkasa. Kata rajanya waktu itu, tidak, kamu Sa'id bin Qusair, kamu si celaka, anaknya orang yang berkekurangan, orang yang lemah. Tapi itu urusan ibuku, kata dia. Dan
setiap kali, karena dia tidak suka juga melihat pandangan ini waktu mau dihukum mati. Jadi karena dia memandang raja waktu itu dengan pandangan yang mencemooh, akhirnya dia disuruh, coba itu mukanya, katanya jangan hadapkan padaku, hadapkan ke bumi. Jadi kepalanya hadapkan ke bumi, dan Said bin Jubair mengucapkan ayat-ayat Al-Quran. Kena kemanapun kamu hadapkan wajahmu, aynama tuwallu fatamma wajhullah, kenapun kamu hadapkan akan ber. Dan sampai ketika dipotong kepalanya, itu kepalanya masih menggumamkan ayat-ayat Al-Quran dan mengejek pembunuhnya itu. Nah, Said bin Jubair hidup pada satu masa ketika para penguasa mengasingkan Ahlul Bait waktu itu. Dan karena itu dia diam pada bagian yang ketiga. Ya, bagian ketiga itu dalam riwayat Ibnu Abbas yang lengkap, akhirnya bocor juga itu yang ketiga itu. Walaupun banyak hadis menyebutkan yang ketiga itu lupa. Padahal dalam ilmu hadis, kalau seorang periwayat mengatakan dia lupa, itu hadisnya tidak boleh diterima. Apalagi ini ngaku sendiri, saya lupa, gitu kan. Panasi tuha, aku melupakannya. Tapi menurut saya ini sebetulnya tidak lupa. Tapi periwayat hadis termasuk Bukhari menggantikan yang ketiga itu dengan kata diamlah. Dia Said bin Jubair, dan Said bin Jubair diam. Atau mungkin dia berkata, aku melupakannya. Nah, apa yang ketiga itu? Yang ketiga itu ialah berpegang teguhlah kamu kepada Ahlul Bait sepeninggalku. Itu yang ketiga itu tidak sanggup diucapkan oleh Said bin Jubair waktu itu ketika dia menyampaikan hadis. Begitu orang tahu ini hadisnya tidak bakal sampai. Di zaman itu orang berusaha menyembunyikan keutamaan Ahlul Bait. Apalagi kalau riwayat itu berasal dari Ahlul Bait, orangnya bisa dihukum. Seperti Hasan Al-Basri, itu ulama besar pada abad ke-1 Hijriah, dari salah seorang murid Imam Ali. Ketika banyak orang meriwayatkan hadis, dia juga ikut meriwayatkan hadis. Dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Rasulullah bersabda, dan hadisnya dicatat oleh para penulis hadis itu. Satu saat ada orang mempertanyakan dia, kamu selalu berkata qala Rasulullah, padahal kamu tidak pernah berjumpa dengan beliau. Bagaimana mungkin kamu berkata Rasulullah berkata, apakah kamu tidak pernah bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wa alihi. Lalu ia panggil orang yang bertanya itu ke tempat yang sembunyi, kebetulan keponakannya. Karena kamu keponakanku, sekarang dengarkan pembicaraanku. Sebetulnya aku menerima hadis itu dari Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib berkata, qolan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Tapi aku tidak sebutkan Ali, karena engkau tahu di zaman apa kita hidup sekarang ini. Artinya kalau hadis itu disebutkan dari Imam Ali, pasti terhenti di situ. Tapi, nah, dengan sangat menakjubkan, walaupun orang sulit meriwayatkan hadis-hadis tentang Ahlul Bait, ajaibnya dengan mukjizat Ahlul Bait itu, hadis-hadis itu sampai juga kepada kita. Kata Imam Syafi'i rahimahullah, menakjubkan Ali bin Abi Thalib itu, musuh-musuhnya menyembunyikan hadisnya karena kebencian mereka, dan para pengikutnya menyembunyikan hadis itu karena ketakutan mereka. Jadi pengikutnya takut memberitakannya, musuh-musuhnya tidak mau memberitakannya. Tapi ajaibnya hadis tentang keutamaan Imam Ali itu sampai kepada kita dalam beberapa jilid yang tebal tentang kemuliaan Imam Ali itu. Walaupun peristiwanya itu sudah dibolak-balikan, diatur begitu rupa. Nah, dari pengantar itu kita masuklah kepada kisah Sayyidatuna Fatimatu Zahra salamullahi alaiha. Sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi meninggal dunia, beliau mencemaskan kesesatan umat ini sepeninggal beliau. Bahwa umat ini bakal tersesat, dan umat Islam yang baru pasti kebingungan. Karena nabinya sudah tidak ada,
Lalu apa tanda-tanda yang harus dicatat oleh umat itu? Sekiranya misalnya hadis Ahlul Bait ini tidak nyampe, misalnya berpegang teguhlah kamu kepada Ahlul Bait. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah tahu bahwa hadis berpegang kepada Ahlul Bait itu akan dihapuskan dari perbendaharaan hadis kaum muslimin karena ulah para penguasa. Maka Nabi pakai backupnya. Kalau kita simpan di memori, tapi kita khawatir itu dia hilang dimakan virus, maka kita harus membuat file cadangan, file backupnya, supaya kalau itu tidak ada, mereka masih tetap bisa menemukan nama file itu diganti. Ada petunjuk-petunjuk lain. Misalnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nanti Ammar bin Yasir akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Taqtuluhu fi'atun baghiyah. Ammar bakal dibunuh oleh kelompok yang durhaka. Ketika terjadi perang Siffin, terjadilah pertempuran antara pihak Imam Ali dengan pihak Muawiyah. Dan orang bingung karena dua-duanya sahabat Nabi. Lalu teringatlah sebagian dari antara mereka, dalam pertempuran itu Ammar dibunuh. Ammar berada di pihak Imam Ali. Lalu mereka teringat sabda Nabi. Bukan saja sahabat Nabi yang lain, sahabat Nabi yang belakangan pun seperti Amr bin As ingat juga dengan hadis itu. Tentara-tentara Muawiyah semua berteriak, Ammar terbunuh. Bukankah kita pernah mendengar Rasulullah bersabda Ammar akan dibunuh oleh kelompok yang durhaka? Kalau begitu kita ini kelompok yang durhaka, kata dia. Jadi Nabi berikan ini nih file backupnya untuk membedakan mana yang sesat dan mana yang tidak. Jadi mestinya kesimpulannya Imam Ali itu benar dan bahwa yang membunuh itu salah. Dan Muawiyah pun percaya. Tapi karena dia seorang politisi yang sangat mahir, dia kumpulin itu orang-orang yang mengenal itu. Kamu katakan yang membunuh Ammar bin Yasir itu durhaka? Benar, kata Muawiyah. Itu memang benar. Tapi kamu lihat tuh Ammar bin Yasir itu. Dia sudah 90 tahun usianya. Siapa yang membawa Ammar bin Yasir ke medan pertempuran? Siapa? Itulah penyebab kematian Ammar bin Yasir, kata dia. Yang membawa Ammar bin Yasir yang tua itu ke medan pertempuran, kata mereka. Ya Ali bin Abi Thalib, nah dialah itu kelompok durhaka. Udah gitu. Jadi diberikan di dalam ilmu komunikasi, teknik menipu itu kita sebut reframing ya. Jadi itu disebut reframing. Reframing itu ceritanya masih sama, tapi kita beri kerangka baru sehingga artinya berbeda. Dan di dalam sejarah seringkali data-data sejarah itu dikacaukan karena ada reframing. Ada pemberian kerangka yang baru sehingga artinya bisa berbeda. Salah satu teknik dulu untuk memenangkan presiden, di Amerika presiden bicara di hadapan umum. Tentu ada yang mendukung kan, ada yang tepuk tangan, ada juga yang mengejek dia, teriak-teriak. Lalu itu kamera yang mendukung Presiden Reagan waktu itu diarahkan kepada yang tepuk tangan. Setiap kali Reagan bicara yang dianggap bagus, diarahkan kamera itu kepada yang tepuk tangan. Pada lawannya diarahkan setiap kali dia bicara, tidak ada yang tepuk tangan, tampak pada yang sepi, yang ngantuk. Gitu. Dia berikan reframing. Itu teknik-teknik menipu yang mudah-mudahan kita berlindung kepada Allah dari penipuan seperti itu. Tapi teknik menipu itu emang tradisi dari para ahli hadis kita dulu. Jadi boleh juga dilanjutkan. Termasuk yang dijadikan pedoman buat kita itu ialah Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Kalau nanti sepeninggal Nabi, orang itu kebingungan kelompok mana yang harus diikuti. Nabi seakan-akan berkata, ikutilah yang di situ kelompok Fatimah berada. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, inna Fatimata bid'atu minni. Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Siapa yang membuat Fatimah marah, ia akan membuat aku juga marah. Jadi siapa yang membuat Fatimah marah, itu pasti termasuk kelompok yang durhaka itu.
kelompok yang tidak boleh diikuti. Karena membuat marah Sayyidah Fatimah berarti membuat marah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi. Siapa yang menyakiti Fatimah berarti menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa min alihi hiya Fatimatu Zahra. Siapa yang menyakiti Sayyidah Fatimah, dia menyakiti Rasulullah. Siapa yang menyakiti Rasulullah, dia sama dengan menyakiti Allah. Dan siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Itu di dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Siapa yang menyakiti Allah dan Rasulnya, Allah melaknat mereka di dunia dan di akhirat. Dari situ saja orang dapat pedoman. Datanglah ini para ahli hadis, termasuk Bukhari. Cerita itu di reframing, diberi kerangka. Hadis itu ada dalam Sahih Bukhari, tapi kerangkanya baru. Pada suatu hari Imam Ali bermaksud mau menikah dengan anak Abu Jahal. Berita itu sampai kepada Nabi. Beliau lalu menyuruh orang berkumpul, kemudian beliau berkhutbah dengan murkanya. Sesungguhnya Fatimah itu belahan nyawaku. Siapa yang menyakiti Fatimah, dia menyakiti aku. Siapa yang membuat Fatimah marah, dia membuat aku marah. Sampai ke Indonesia, cerita itu ditambah lagi. Kita ini bangsa yang kreatif, suka nambah-nambah hadis juga. Kita pencipta hadis maudhu yang lumayan juga. Biasanya tergantung kepada mubaliknya. Kalau mubaliknya itu memang kekurangan bahan, karena tidak mengerti bahasa Arab, biasanya dia mengandalkan imajinasinya. Kalau bahan-bahan kan terbatas, imajinasi tidak ada batasnya. Dan kalau mereka berimajinasi begitu juga, emang udah ada contohnya dari dahulu itu. Sekarang coba dengan kerangka baru itu. Siapa kalau begitu yang menyakiti Sayyidah Fatimah? Imam Ali. Karena dia mau menikah dengan putri Abu Jahal. Walaupun Bukhari juga, dalam bagian lain, dia keliru lagi namanya. Bukan putri Abu Jahal, tapi putrinya Mughirah bin Syu'bah. Dasar imajinasi itu biasanya. Kata orang Belanda, bohong itu tidak ada kakinya. Jadi kalau kita mau supaya bohong itu kokoh, itu kakinya harus kebohongan berikutnya. Jadilah rangkaian kebohongan. Karena dengan kerangka itu sebetulnya ada sesuatu yang aneh buat kita sebetulnya. Tapi itu kalau kita meneliti sanadnya, karena Bukhari yang meriwayatkannya, hadis ini sahih. Jadi tidak boleh dipersoalkan lagi itu kalau hadis ini sahih. Kembali kepada Sayyidah Fatimah. Jadi kalau kita mau berbicara tentang Sayyidah Fatimah, peristiwa-peristiwa yang terjadi pada beliau itu, satu, imma disembunyikan, artinya dihilangkan, dihapus sama sekali, atau diberikan kerangka baru, atau diberikan bumbu-bumbu yang baru. Itu ada sebuah buku yang dihadiahkan kepada saya oleh Sam Kanani pada waktu deklarasi hijabi yang pertama. Buku itu ditulis oleh Mandelung. Dalam buku itu Mandelung, itu peneliti dari Jerman, mengungkapkan kisah yang ditulis oleh para peneliti Eropa seperti Kaetani, ada beberapa peneliti orang, tentang Sayyidah Fatimah dan Imam Ali. Di situ digambarkan Fatimah itu mukanya jelek sekali, sehingga Nabi menawarkan kepada semua orang, tidak ada yang mau. Akhirnya pasangannya yang sama jeleknya, yaitu Ali bin Abi Thalib. Dia gambarkan Ali itu perutnya besar. Bahkan ciri-ciri Muawiyah semua dipindahkan kepada Imam Ali. Dan Mandelung kemudian membuktikan kesalahan mereka itu dengan data-data sejarah. Bahwa kesalahan mereka katanya, karena mereka bersumber kepada buku-buku tarikh tanpa pikiran yang kritis. Dan dia mulai mengkritisi kitab-kitab tarikh itu. Emang Ahlul Bait adalah korban dalam sejarah, termasuk Sayyidatuna Fatimatu Zahra sallallahu alaiha. Banyak sekali peristiwa yang menimpa beliau yang sampai sekarang menjadi bahan ikhtilaf, bahan pertentangan. Misalnya ketika rumahnya diserbu dan dibakar, orang mengatakan peristiwa itu bohong. Atau kalau tidak dihapus, tidak direframing, maka dianggap itu bohong. Perdebatan antara Dr. Isom, orang dari madhab
Ahlul Bait, dan satu lagi dari tokoh Wahabi yaitu Utsman Khumais. Dalam perdebatan itu selalu pihak Utsman itu bohong, itu bohong. Semua alasan dikemukakan tetap aja bohong. Sampai dia mengatakan mala tanfa'uhul yasir la tanfa'uhul kabir. Kalau diberi beberapa contoh aja tidak diterima, tidak ada manfaatnya untuk memberikan contoh lebih banyak lagi. Jadi kalau kita berikan contoh beberapa contoh aja, itu bohong, itu bohong. Kemudian tunjukkan ini tidak bohong, ini buktinya imam kalian juga meriwayatkan di dalam hadis kalian itu gini. Sampai kemudian akhirnya orang Syiah itu jengkel karena disebut bohong aja terus menerus. Dalilnya itu tidak ada dalil, pokoknya bohong gitu. Maaf katanya, anta kadzdzab. Anta itu pembohong. Akhirnya dia bacakan ayat Al-Qur'an. Kalau kita dibohongkan, maka sebetulnya sudah dibohongkan juga para rasul sebelum kita. Akhirnya dibacakan ayat Al-Qur'an itu dan mereka tetap berteriak kadzdzab, bohong terus menerus. Jadi di sela-sela berbagai kebohongan itu ada beberapa kisah Sayyidah Zahra yang sampai kepada kita, dan saya membaca beberapa hadis yang sampai kepada kita yang diriwayatkan oleh Ahlu Sunnah tentang Sayyidatuna Az-Zahra Salamullahi Alaiha. Tapi sebelum itu saya tertarik di komentar ahli hadis tentang Abu Hamzah As-Sumali. Saudara tahu itu yang doa yang merapalkan doa doa Imam Ali, doa pada waktu di sahur. Abu Hamzah As-Sumali adalah sahabat Imam Ali yang sangat dicintai Imam Ali, sehingga melalui dialah doanya yang indah itu sampai ke orang yang sangat soleh. Dan emang kualitasnya pengikut Imam Ali itu luar biasa. Emang terseleksi sih, itu hanya kelompok kecil aja. Secara statistik juga yang paling baik itu selalu sedikit. Yang paling banyak itu yang rata-rata, yang paling sedikit itu selalu sedikit. Dan sahabat Nabi juga bilangannya sangat kecil. Kata Az-Zahabi, salah seorang imam ahli hadis, dalam kitabnya Mizanul I'tidal juz ke-1 halaman 363, innal imam Abdullah bin Al-Mubarak hadara Thabit bin Abi Sufyan Abu Hamzah Ats-Tsumali fa dzakara Abu Hamzah hadisan fi dzikri Utsman fanala min Utsman fa qama Ibnul Mubarak wa mazzaqa ma kataba wa madha. Imam Abdullah bin Mubarak seorang ahli hadis di kalangan Ahlus Sunnah, sehingga dia disebut imam. Ahli hadis di kalangan Sunnah itu disebut imam, Imam Bukhari, Imam Muslim. Sebetulnya Ahlus Sunnah juga banyak imamnya, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi, Imam Maliki. Satu saat kata Imam Abdullah bin Mubarak menghadiri Thabit bin Abi Sufyan, yaitu Abu Hamzah As-Sumali, yang sedang membacakan hadis. Kemudian dia bercerita tentang Utsman dan menceritakan keburukan Utsman. Al-Mubarak langsung berdiri dan dia sobek-sobekan semua yang dituliskan tadi itu di hadapan Abu Hamzah As-Sumali. Jadi hadisnya ditolak, dan para ahli hadis menyebutkan bahwa Abu Hamzah As-Sumali itu kazzab, pendusta. Jadi semua hadis yang diriwayatkannya dhaif kalau lewat Abu Hamzah As-Sumali. Nah, akhirnya saya sampai kepada beberapa hadis saja tentang Sayyidatuna Fatimatu Zahra. Tapi dilalah kersaning Allah, para perawi yang mencintai Ahlul Bait itu banyak. Sehingga Az-Zahabi pernah berkata, sekiranya kita tolak semua hadisnya itu, tidak akan tersisa dari hadis itu kecuali sedikit saja. Jadi akhirnya terpaksa juga mereka terima. Kadang-kadang mereka sebutkan, emang dia ini orang jujur, soleh, dan pinter. Sayangnya dia tasyayu. Sayangnya dia syiah gitu. Dan kitab hadis akan selalu kita temukan gitu. Ini beberapa hadis tentang Sayyidatuna Fatimah. Pertama, Rasulullah bersabda, Ahabbu ahli ilayya Fatimah. Keluargaku yang paling aku cintai adalah Fatimah. Ahabun nasi ilayya Fatimah. Manusia yang paling aku cintai adalah Fatimah. Dan Az-Zahabi menyebutkan hadis itu. Ibnu Mardawi dari Anas bin Malik dari Buraidah, dia berkata,
qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hadhil ayat. Rasulullah pernah membaca ayat ini, fi buyutin adzinallah an turfa'a wa yudzkaru fiha ismuh. Di rumah-rumah yang di situ Allah izinkan untuk ditinggikan dan disebut namanya, untuk tempat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada rumah-rumah yang dimuliakan yang disebutkan di situ nama Allah dengan penuh kemuliaan. Seorang lelaki berdiri, "Ya Rasulullah, rumah siapakah itu yang nama Allah dibesarkan dan ditinggikan itu?" "Rumah para nabi." Faqama ilaihi Abu Bakar, kemudian Abu Bakar berdiri, "Ya Rasulullah, hadzal baitu minha baitu Aliin wa Fatimah." "Apakah termasuk di situ juga ya Rasulullah rumahnya Ali dan rumahnya Fatimah?" "Qala na'am min afadiliha." "Betul, termasuk yang paling mulia." Ini hadis dari Aisyah, annaha qala. Aisyah itu orang yang pernah meriwayatkan hadis, kata ada orang tanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai? Siapa lelaki yang paling kau cintai?" "Abu Bakar," kata Rasulullah. "Siapa perempuan yang paling kau cintai?" "Anaknya, yaitu Aisyah." Dan riwayat itu datang dari Aisyah. Tapi ini dari Aisyah juga dia berkata, "Ma ra'aitu ahadan kana asbaha kalaman wa hadithan bi Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi min Fatimah. Wa kanat idza dakhalat alayhi qama ilayha fa qabbalaha wa ruhaba biha wa akhadha bi yadiha fa ajlasaha fi majlisihi." Tidak ada orang yang paling mirip Rasulullah dalam pembicaraannya, di dalam perkataannya, seperti Fatimah. Apabila ia masuk menemui Nabi, Rasulullah berdiri menyambutnya dan menciumnya, mengucapkan selamat datang kepadanya, wa akhadha biyadiha, mengambil tangannya, fa ajlasaha fi majlisihi, dan dia dudukkan Fatimah di tempat duduknya. Kanat idza dakhalat ala Rasulillah rahaba biha wa qama ilaiha wa qabbala yadaha wa ajlasaha fi majlisihi. Dalam riwayat Tabrani, masih dari Aisyah. Kalau tadi dari Al-Hakim dalam Mustadraknya, kalau ini dari Tabrani dari Aisyah. Apabila Aisyah masuk ke rumah Rasulullah, Rasulullah menyambutnya, berdiri menyambutnya dan mencium tangannya, cium tangan Aisyah dan mendudukannya di tempat duduknya. Itu sebagian hadis yang sampai kepada kita dalam kitab-kitab Ahlus Sunnah. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad.